Siswa-siswi kelas 77 SMP Negeri 16 Tanjung Pinang melaksanakan kegiatan bazar makanan dan minuman yang digelar di sekolah. Kegiatan bazar ini dilakukan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan atau jiwa entrepreneur peserta didik. Kegiatan bazar ini dilaksanakan di ruang kelas pada Kamis 29 Februari 2024 yang diikuti dan diramaikan oleh seluruh warga sekolah yang mendapatkan kupon bazar. Makanan dan minuman yang dijual di dalam bazar ini adalah hasil olahan para siswa dan mendapat antusias yang besar dari warga sekolah. Di antaranya kue-kue tradisional, jajanan kekinian, aneka kue dan minuman tradisional. Rasanya membuat kita lebih paham dalam berbisnis untuk masa depan. Ya, intinya mereka untuk melatih mereka lebih berwirausaha, nantinya ke depannya akan lebih baik di bidang. Adapun maksud dan tujuan digelarnya kegiatan bazar ini adalah untuk memperkenalkan produk hasil karya siswa kepada warga sekolah, memberikan kesempatan kepada para siswa untuk belajar menjadi pelaku dan penggerak roda perekonomian dalam lingkup kecil, dan mengasah jiwa entrepreneurship atau wirausaha sejak dini, mengajarkan sikap jujur, kreatif, kerjasama, tanggung jawab, dan pantang menyerah serta mengimplementasikan ilmu ekonomi dan kewirausahaan yang didapatkan dari pembelajaran di kelas. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.